Menpora Dito Aryo Tejo melepas atlet yang sukses meraih emas dalam kegiatan kirab juara. Kirab juara dilakukan dengan mengadakan konvoi yang bermula dari kantor Kemenpora. Tampak dalam pawai ini, semua mata justru tertuju pada Timnas Indonesia. Lantaran Timnas Indonesia menaiki bus Transjakarta dengan atap terbuka. Sementara di belakangnya, diikuti sebanyak 8 bus yang berisikan para atlet lain. Salah satu atlet renang Indonesia dikabarkan tak meneruskan pawai kejuaraan. Dia menganggap perayaan ini hanya terfokus pada cabang olahraga sepak bola saja. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga menjelaskan bahwa pawai ini mulanya yang mengadakan PSSI. Lalu ia mengatakan, kemudian diusulkan agar para atlet lainnya yang dapat medali emas juga ikut pawai ini. Soal adanya atlet yang merasa tidak dispesialkan, Arya Sinulinga tak terlalu memusingkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!